Welcome back to another episode of Unerspective, where I, Tony from Unert Gallery, sit down with friends all over the world to talk and to learn new perspectives around Indonesian textile arts. In today's episode, I'll be talking to Fajar Ciptandi, who did his dissertation research on batik tenun gedok from Kerak Tuban in East Java, Indonesia. And today's chat will be in Bahasa Indonesia, and the English translation of the transcript is available on our website www.unertgallery.com. And without further ado, this is Fajar's Unerspective. Yeah. Enjoy. Selamat datang Mas Fajar di Unerspective hari ini. Bagaimana kabarnya? Oke, alhamdulillah baik Mas. Sehat-sehat. Kita ketemu, kenalan Mas Fajar karena kita lagi ngobrolin proyek tentang batik tenun gedok. Terus ya kita akan bincang-bincang lebih jauh lagi tentang risetnya Mas Fajar dan apa saja yang didapatkan dari hasil riset-riset tersebut. Ya mungkin sebelumnya Mas Fajar bisa memperkenalkan diri sedikit tentang siapa Mas Fajar dan bagaimana bisa berkecimpung di riset tentang batik tenun gedok. Oke. Jadi kalau nama lengkap saya itu Fajar Ciptandi. Kegiatan saya sebenarnya saya adalah seorang akademisi di kampus swasta di Bandung di Telkom University, dan sekaligus juga saya banyak melakukan riset sih di bidang kriya, mulai dari pengembangan material serat tekstil gitu ya, terus pewarnaan pewarnaan alam gitu, dan juga inovasi penciptaan produk-produk di kriya tekstil itu sendiri sih, seperti itu kalau saya gitu ya. Oke, jadi salah satu yang Mas Fajar angkat dari dulu kuliah ya ini untuk meneliti batik tenun gedok. Mungkin bisa diceritakan kok bisa mulai meneliti ke sana? Sebetulnya kalau saya sih meneliti batik tentang gedok ini memang baru di sekitar 2014 terakhir sih ya. Tapi kalau tentang batik secara umum sebetulnya dari zaman saya kuliah di sarjana aja gitu ya, di 2007-an lah ya, itu saya memang sebenarnya udah punya ketertarikan sama batik gitu. Jadi pertama kali saya berkenalan dengan batik itu adalah ketika waktu saya jadi mahasiswa di sarjana di jurusan kriya tekstil di UTB. Waktu itu ada kuliah batik kan ya saat itu ya, dan memang untuk pertama kalinya saya megang canting, megang malam gitu, dan saya bikin karya batik saya yang pertama gitu. Nah, kalau mulai bicara tentang batik gedoknya, memang itu ketika saya di tahun 2014 gitu ya ngambil studi disertasi di ITB juga waktu itu, dan memang saya menspesifikkan ngambil studi batiknya ke tenun gedok di Tuban gitu sih. Dari paling pertama pas sarjana kok bisa ngambil kriya tekstil gitu ya. Nah, ya memang awalnya diperkenalkannya dari mata kuliah batik sih waktu itu gitu, tapi sejak saya kenal batik dari mata kuliah itu gitu ya, saya tuh ngerasa batik tuh memang selalu mengesankan saya aja gitu. Jadi nggak tahu kenapa secara organis gitu saya ngerasa punya magnet yang kuat gitu untuk selalu melihat batik tuh menarik gitu. Ya kalau mau dibilang kenapa ya, mungkin saya tertarik dengan berbagai macam ornamennya, prosesnya gitu ya, kemudian juga filosofi yang emang ada pada batik yang begitu beragam di Indonesia, sehingga akhirnya saya ngerasa bahwa batik tuh banyak banget yang bisa kita explore gitu, ketimbang saya membahas tentang material tekstil lainnya gitu ya. Jadi saya memang pada saat itu tertarik untuk coba mengangkat batik gitu. Nah ketika TA pun tugas akhir waktu itu di sarjana, saya ngambil tugas akhirnya batik. Jadi saya coba bikin ilustrasi permainan tradisional khas Indonesia gitu ya, tapi dengan teknik batik. Jadi pas S1 seperti itu, saya sempat studi S2, tapi di S2 saya sempat nggak ngambil batik tuh saat itu. Jadi di S2 saya sempat ngambil tentang serat tekstil, waktu itu seratnya serat kenaf. Nah balik lagi ke batiknya adalah pada saat riset di S3. Nah, jadi tenun gedok ini tuh adalah topik yang saya angkat waktu itu ketika ngambil studi di S3 itu, waktu itu sekitar 2014 kalau disertasinya. Tapi sebenarnya saya udah kenal tentang si tenun gedok dan masyarakat Kerak yang memang menjadi tempat pembuatan si tenun gedok ini tuh sejak 2012-an sih sebetulnya waktu itu. Apakah ada alasan yang tertentu kenapa mau meneliti lebih jauh tentang batik tenun gedok ini? Jadi sebetulnya kalau alasan subjektifnya gitu ya, secara subjektif tuh waktu itu saya sempat sih waktu pas pertama kali
datang ke Kerak itu tahun 2012, saya ingat banget, sama profesor saya almarhum Biranul Anas. Waktu itu kita membuat semacam penelitian buat bikin inventory batik-batik di wilayah Pantura gitu Mas ya. Nah, kemudian terdampar juga lah kita di Kerak ini yang sebagai salah satu penghasil batik juga kan di wilayah itu. Nah, walaupun waktu itu cuma sangat sebentar, cuma sekitar 3 jam dan kita langsung pulang lagi. Nah, tapi walaupun cuma 3 jam, waktu itu tuh kesan saya terhadap Kerak tuh kok ini tempat menarik banget gitu ya. Kita nih sekarang hidup di zaman yang postmodern gitu ya, serba canggih dan lain sebagainya. Tapi di waktu yang bersamaan, ketika saya waktu itu ada di Kerak, kita seperti masih bisa melihat sebagian perilaku masyarakat yang hidup sangat tradisional gitu. Mereka ke ladang masih pakai kain sayut jarit gitu ya. Ada yang masih saya lihat memintal dan menenun di pelataran rumah mereka dengan cara-cara yang tradisional gitu. Sehingga ketika itu saya ngerasa bahwa oh ini kok kayaknya perilaku masyarakat dan produk yang dihasilkannya begitu menarik. Dan kayaknya kalau diangkat menjadi sebuah penelitian pasti juga akan sangat menarik gitu ya. Saya pengen tahu aja gitu apa sih hal-hal yang mempengaruhi terciptanya batik tersebut gitu. Baik itu misalkan karakteristik masyarakatnya seperti apa gitu kan ya. Terus mentalitasnya mereka bagaimana, kebiasaannya, lingkungannya, ada nggak kebijakan pemerintah terhadap proses mereka membuat batik gitu ya, atau faktor-faktor lainnya gitu. Sehingga dengan kita tahu itu, kita juga akan bisa lihat kan ya, kenapa batiknya seperti itu. Gitu. Nah itu sebenarnya yang mendorong saya kemudian mengangkat riset disertasinya tentang ini gitu. Boleh diceritain dikit nggak aspek mana dari batik tenun gedok yang specifically di... teliti gitu, apakah dari pengembangan desain atau ya, jadi sebenarnya setelah melalui proses ini itu gitu, jadi memang pada saat mengambil topik itu juga prosesnya panjang sih gitu. Waktu pas awal sih saya memang hanya ingin mencoba meneliti yang tadi gitu, ada unsur intristik sama unsur ekstristik dari si batik itu yang kemudian itu yang jadi latar belakang kenapa batik itu diciptakan. Tapi seiring berjalannya waktu, melihat urgensi apa yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh masyarakat Tuban dan batiknya, akhirnya sebenarnya arah penelitian itu lebih kepada model strategi inovasi apa yang tepat untuk coba diterapkan di masyarakat itu gitu, supaya inovasi itu bisa memang fit gitu dengan kondisi masyarakat di Tubannya sendiri gitu. Karena kan sekarang banyak ya produk tradisi, masyarakat tradisional, ketika kita mau coba menawarkan inovasi, kita tuh nggak benar-benar melihat kondisi si masyarakatnya, tidak benar-benar melihat apa nilai mereka, apa perilaku mereka, apa kebiasaan mereka, kita memaksakan inovasi itu masuk. Sehingga akhirnya inovasinya juga hanya sebatas jadi kemudian hilang gitu. Nah ini sebenarnya di disertasi ini saya coba kaji dulu gitu ya, ranah pemahaman dan pengetahuan tentang latar belakang masyarakatnya, perilakunya dan lain sebagainya. Kemudian setelah tahu dasar-dasar itu, kita coba buat strategi inovasi yang tepat supaya inovasi itu fit dan memang mereka bisa sustain gitu ketika inovasinya udah mereka bikin gitu sih. Jadi lebih ke pengembangan inovasi pada kain tenun gedoknya gitu ya, tapi di mana proses itu melibatkan masyarakat sebagai pelaku inovasinya juga gitu. I see. Yang jelas ada meneliti tentang kebiasaan-kebiasaan dalam cara penggunaan atau cara gitu pembuatan kain tersebut. Mungkin bisa share sedikit nggak insight tentang ya pembuatan dan penggunaan kain. Mungkin apakah ada perbedaan dari dulu sampai sekarang? Oke. Okay. Jadi kan sebetulnya sebelum saya datang survei dan kemudian melakukan investigasi lapangan di sana gitu ya, kan saya juga udah banyak membaca literatur gitu ya, kemudian melihat-lihat jurnal. Kalau dari yang dijelaskan di buku dan juga di jurnal tuh, sebetulnya saya juga menemukan itu masih terjadi di sebagian kawasan di Tuban. Jadi katanya tuh secara umum tuh proses pembuatan batik gedok itu memang satu proses pembuatan kain yang melalui proses dari hulu hingga hilir. Jadi di hulu itu mereka benar-benar menanam sendiri kapasnya gitu ya, yang dia jadikan sebagai bahan baku untuk membuat kain. Setelah kapasnya dipanen, mereka kemudian pintal kapasnya sendiri gitu ya, menggunakan alat pintal tradisional yang masih pakai roda putar itu, mereka sebut sebagai jontro di sana gitu. Dan nanti ya jontro istilahnya, kemudian nanti dari hasil pintalan itu mereka menghasilkan handspan. Nah, handspan itu mereka nyebutnya tukel di sana, benang tukel gitu ya. Nah, setelah nanti jadi benang tukel, sebelum ditenun oleh mereka biasanya suka dikanji dulu istilahnya tuh ya. Jadi dikanjinya tuh pakai bubur nasi gitu ya, supaya dia keras. Karena kan kalau langsung ditenun suka patah ya. Jadi mereka kanji dulu secara proses gitu. Kemudian baru mereka tenun dengan alat tenun
gedok gitu ya. Nah, setelah jadi lembaran kain tenun gedok pun nggak selesai. Mereka biasanya menghias lagi kain itu, diberikan ornamen, diberikan dekorasi, menggunakan teknik batik gitu kan ya. Batiknya batik tulis gitu. Nah, setelah dibatik, diwarnai, dan dengan proses pencelupan, dulu sih banyak penggunaan pewarna alam gitu. Walaupun sekarang kalau saya lihat, lebih marak penggunaan pewarna sintetis, walaupun pewarna alam masih ada sebagian kecil. Nah, kalau dari segi pembuatan sih, yang saya baca, begitulah proses hulu ke hilirnya mereka membuat batik, dari mulai ditenun sampai dibatik. Masih ada, sebetulnya kalau kita melihat ke sana, saya melihat masih proses ini masih dilakukan oleh sebagian pengrajin di Tuban gitu. Memang masih ada gitu. Tapi udah sangat susah sebenarnya menemukan yang betul-betul masih melakukan proses sedetail itu dari awal sampai akhir gitu. Jadi mulai terjadi beberapa pergeseran sih kalau dari segi pembuatan kain gitu. Misalkan kapas itu udah makin jarang. Kalau mau jujur, saya datang ke sana nyari pertanaman kapas tuh susah banget gitu. Saya pun kalaupun nemuin tuh paling cuman yang tumbuh-tumbuh secara liar di tepi lahan perkebunan mereka gitu ya. Nah, mayoritas tuh kalau saya tanya dapat dari mana kapasnya, kalau nggak memang kebetulan mereka ngambilin yang seperti itu, yang liar tumbuh secara tidak disengaja, ya mereka biasanya dapat dari daerah lain gitu. Mereka pesen gitu si kapas itu dari Pekalongan, dari tempat-tempat lain gitu. Termasuk juga tenunnya sendiri gitu. Tenun ATBM juga udah mulai banyak digunakan di sana, terutama ada pengusaha besar gitu ya, yang memang dia cukup besar gitu di sana, dan proses penununannya mereka udah menggunakan ATBM gitu di situ, sehingga udah ada peralihan juga dari menggunakan gedok gitu menggunakan ATBM. Jadi ya kalau dari segi proses gitu, saya menemukan kondisi yang originalnya ada, walaupun sudah semakin sedikit dan udah mulai banyak pergeseran ke arah yang sifatnya lebih, ya mungkin karena tuntutan pasar dan juga ketersediaannya semakin sulit gitu ya, dan efektivitas efisiensi terhadap waktu, mereka mulai beralih juga ke ATBM. Nah, itu kalau dari segi pembuatannya ya gitu. Kalau dari segi penggunaan tadi Mas Fajar sempat mention tentang ya mereka kesehari-harian masih pakai sayut sama jari gitu. Kalau ritual-ritual gitu juga masih dilakukan atau gimana? Oke, jadi sebetulnya kalau kegunaan yang utama dari kain batik gedoknya masyarakat Kerep itu sebenarnya untuk sayut dan jarit memang. Kalau kita bicara soal fungsi pakai ya, fungsi secara fisiknya itu memang sebagai sayut dan jarit. Jarit itu kan kain persegi panjang gitu, yang ukuran lebarnya itu antara 100 sampai 110 cm gitu, dan panjangnya itu sekitar 250 cm. Nah, ini biasanya mereka pakai oleh perempuan gitu ya, di sebatas pergelangan kaki gitu, dengan cara dililitin ke bagian dada, kemudian biasanya di depannya suka ada lipetan-lipetan ya, itu jarit kayak, nah, kayak lipetan kayak wiron gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau sayut itu kainnya biasanya lebih lebarnya lebih pendek, sekitar 60 cm kalau di Tuban ya, terus panjangnya itu sekitar 3 meter, dan penggunanya itu mereka lilitin di bahu gitu ya, melingkar ke pinggang, dan ini biasanya untuk menggendong barang-barang bawaan sehari-hari mereka. Nah, itu masih ada gitu, karena masih banyak dari mereka yang kerja ke ladang, dan biasanya mereka pakai cara berpakaian seperti itu. Nah, sebelum nanti bicara tentang filosofinya juga, salah satu fungsi kain juga nih yang menarik buat saya pengen share juga. Ternyata dulu itu katanya kain-kain itu bagi masyarakat Kerep itu sempat dijadikan sebagai barang komoditi perniagaan yang mereka biasanya tukar dengan berbagai kebutuhan sehari-hari secara barter gitu ya. Nah, kemarin tuh saya sempat main ke pasar di Kerep gitu ya, dan ternyata saya nemuin di Pegadaian masih banyak ibu-ibu, mbok-mbok yang pergi ke sana dan mereka menukarkan kainnya ke Pegadaian gitu. Dan ketika saya tanya, masih bisa ini kain diterima sama Pegadaian? Mereka bilang kain batik tulis gedok yang bagus tuh harganya masih cukup tinggi di sana diterima. Dan kalau nggak bisa ditebus, biasanya akan dilelang dengan harga yang relatif agak murah memang, dan dibelinya sama juragan-juragan batik di sana untuk dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Nah, secara kegunaan kain sih seperti itu gitu ya. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara apakah masih ada yang menggunakan sayut dan jarit, masih. Tapi yang tadi saya bilang gitu, rata-rata tuh usianya memang yang udah usia 50 tahun ke atas gitu, yang mereka masih menggunakan kain-kain itu gitu. Nah, kalau kita bicara anak mudanya, kemudian usia-usia parubaya 35-40-an, itu relatif mereka udah meninggalkan cara penggunaan kain seperti itu sih. Nah, itu kalau kita bicara kegunaan yang sifatnya fisik gitu ya. Nah, tapi selain itu juga, tadi
Mas nanya tentang ada nggak fungsi-fungsi lain selain fisik yang sifatnya lebih ke filosofi, digunakan untuk ritual dan lain sebagainya. Dari yang saya baca dari literatur gitu, dan saya juga sempat melakukan proses oral tradition gitu ya dengan beberapa tokoh masyarakat di Tuban. Katanya sih memang tenun gedok ini selain fungsi praktis yang tadi saya bilang, itu juga punya fungsi khusus yang sifatnya magis gitu ya, spiritual. Kain diyakini bisa menjadi penolak bala gitu ya. Kain bisa digunakan sebagai bagian dari hal-hal yang dianggap penting seperti upacara-upacara pernikahan, kelahiran, kematian gitu ya. Dan kain juga dijadikan sebagai penunjuk status sosial, itu ada, betul gitu. Memang itu dari jurnal yang saya baca dan dari buku-buku yang saya baca itu ada gitu ya. Kalau saya merujuk dari penjelasan yang dijelaskan oleh Heringen, ini kan salah satu, Heringen ini salah satu penulis yang banyak dijadikan rujukan ya untuk riset-riset yang sifatnya filosofi gitu ya, ke arah Tuban gitu. Namun filosofi yang paling kental dijelaskan oleh Heringen itu bahwa di Tuban itu, di Kerep terutama, itu tersebar di kecamatan-kecamatan itu tuh dikelompokkan berdasarkan letak arah mata anginnya katanya. Jadi ada dusun-dusun sebelah utara katanya gitu ya, ada dusun sebelah selatan, sebelah timur, sebelah barat, yang dimana arah-arah itu tuh mewakili keyakinan masyarakat Tuban terhadap konsep kosmologinya gitu, yang mereka menyebutnya siklus kehidupan. Ini tuh mirip kayak falsafah orang Jawa tentang mancapat mungkin ya, kalau ada yang pernah dengar ya. Jadi mancapat itu kan mereka bicara tentang setiap arah itu tuh mewakili apa namanya, konsep kosmologi mereka gitu. Nah di Tuban pun ternyata kata Heringen tuh dia punya hal yang sama. Nah menariknya kalau kita bicara soal filosofi, kayak pemahaman tentang konsep falsafah, konsep cycle of life itu sama mereka itu direpresentasikannya melalui warna mas gitu. Jadi kayak misalkan gini, orang Kerep itu yang berasal dari dusun sebelah timur itu katanya sih cenderung selalu memproduksi kain-kain yang warnanya putih. Dan mereka menyebutnya putihan gitu, kain putihan. Kenapa? Karena mereka meyakini timur itu, sorry tadi saya bilang timur ya, timur itu merupakan awal dari kehidupan gitu, sehingga merepresentasikan kelahiran gitu ya, kan matahari terbit dari timur gitu ya, jadi merepresentasikan kelahiran. Kemudian warna kainnya putih gitu ya, sehingga ketika penggunaannya pun lebih banyak digunakan untuk yang baru lahir, dibungkus dengan kain itu gitu ya. Bergerak lagi ke arah selatan, itu mereka bilang merepresentasikan tentang bagaimana seorang wanita itu bertumbuh dan memiliki kematangan secara seksual gitu, makanya warnanya merah, jadi punten. Jadi ini tuh maaf katanya tuh lebih ke arah menggambarkan darah menstruasinya wanita gitu, makanya mereka buat merah. Dan digunakannya oleh wanita-wanita yang di usia-usia remaja dan matang gitu ya. Bergerak lagi ke timur itu ada pipitan sama bangrot, itu tuh warnanya merah gitu ya, dan ada coklat, ada, jadi warna-warna yang lebih ke gelap sedikit sih. Ke arah timur tuh biron gitu ya, biron tuh biru, jadi birunya biru tua pokoknya. Barat maksudnya? Sorry, ya barat, betul barat. Karena barat tuh berarti biron. Nah biron tuh lebih ke menggambarkan bagaimana seorang wanita itu mulai memiliki peran sebagai seorang ibu dan juga menjadi seorang istri gitu. Nanti ke atasnya ada irengan di utara yang merepresentasikan kematian dan menjadi tua gitu ya. Nah itu kalau dari yang saya baca katanya begitulah siklus masyarakat Kerep gitu ya, dalam memproduksi kain-kain gitu, warna-warna yang mereka buat, dan kain-kain dengan warna-warna itu yang mereka pakai dalam hal-hal yang sifatnya ritual tadi gitu, melahirkan anaknya pakai putihan. Ada seorang remaja yang kemudian baru mengalami menstruasi dan lain sebagainya menggunakan batik merah karena dianggapnya sudah memasuki pintu kematangan gitu ya. Seorang ibu gitu yang pernikahan punya anak umumnya menggunakan biron gitu atau pipitan warnanya biru tua, dan nenek-nenek gitu umumnya dia menggunakan kain hitam, dan yang meninggal si mayatnya ditutupi dengan kain hitam gitu. Nah itu konsep filosofinya mereka gitu, yang walaupun lagi-lagi nih ya, kita kan akan cuma membandingkan kondisi saat ini seperti apa gitu, itu yang diceritakan dari jurnal, dari buku gitu. Walaupun kembali ketika saya melihat kondisi di sana seperti apa, dari saya hasil melakukan wawancara gitu ya, juga melihat langsung interaksi di sana dengan masyarakat di Kerep langsung, sebetulnya pemaknaan mereka terhadap sisi kosmologi tadi itu udah bisa dibilang lemah sih gitu. Banyak sekali yang kalau saya tanya
bahkan ini tokoh masyarakat gitu ya, mereka nggak mengenal tentang itu gitu, mereka hanya bilang ya katanya gitu, ya katanya gitu, tapi mereka udah nggak menjalankan itu. Kalau saya tanya bahwa dusun di sana itu masih memproduksi kain hanya putihan, oh enggak, sekarang kalau ada pesanan warna apa mereka bikin juga gitu. Sehingga sebagian besar masyarakat di Kerti kalau saya bilang sudah mengalami pelemahan terhadap pemaknaan konsep-konsep yang tadi gitu ya, dan malah sebagian besar dari mereka kalau ditanya nggak tahu tentang itu sih sebetulnya, Mas. I see, oke, okay. Menarik. Tentang siklus kehidupan dan pembagian warna itu, saya jadi penasaran, kenapa daerah itu membuat warna-warna tertentu? Apakah karena emang ladangnya lebih banyak pewarna itu atau bagaimana? Apa? Iya. Pelajaran yang dapat. Kalau saya coba bertanya langsung gitu ya pada saat lagi investigasi lapangan, memang tidak terungkap sih jawaban-jawaban itu gitu ya. Bagaimana akan terungkap? Karena sebenarnya mereka sendiri juga pemahaman terhadap makna filosofinya sendiri udah makin lemah kan ya. Jadi mereka sendiri nggak tahu. Tapi saya, kalau dugaan saya, kemungkinan sih memang iya gitu, bahwa bisa jadi masyarakat yang ada di barat dan di timur itu cenderung membuat putihan karena katanya di kawasan itu tuh adalah kawasan penghasil bahan baku kapas. Jadi cenderung di sana itu mereka lebih berfokus pada produksi kain polos gitu, ketimbang mereka membatik. Nah, kemudian kalau kita bicara yang di arah selatan gitu, mereka sebenarnya mungkin masyarakatnya sudah, mungkin dia tidak punya ladang kapas semegah yang di timur gitu, sehingga mereka lebih cenderung membatik gitu di situ. Dan ketika mereka membatik, mungkin betul juga gitu, kawasan mereka banyak punya tanaman mengkudu gitu ya, banyak punya sumber-sumber warna merah, sehingga mereka punya kecenderungan untuk secara alam gitu ya, ke situ gitu proses pewarnaannya. Nah, di timur gitu, di timur tuh sebenarnya kalau kita bicara pipitan tuh prosesnya lebih rumit dibandingkan proses yang di selatan. Kalau selatan tuh kan merah dia cuma satu kali warna ya. Kalau pipitan tuh dia ada celup sekali, nanti lorot, tutup lagi, tembok, celup lagi. Jadi bisa jadi memang orang-orang di situ tuh lebih dekat gitu dengan sentranya gitu ya, dengan pasar atau dengan pusat kota gitu, sehingga mereka lebih expert dalam membatik, sehingga mereka udah bisa mengembangkan prosesnya gitu dalam membatik menghasilkan beberapa warna gitu. Jadi kalau saya sangat sepakat sih gitu, bahwa itu tidak semata-mata hanya karena dorongan keyakinan terhadap konsep kosmologi saja, tapi dugaan saya memang secara lingkungan gitu, itu mendukung juga bagaimana pada akhirnya mereka punya kebiasaan seperti itu gitu. Jadi Mas Fajar sendiri di sana melakukan riset berapa lama di lapangan? Kalau saya itu sebenarnya lama risetnya itu sekitar 4 tahunan, tapi kalau saya karena saya sebenarnya domisili di Bandung gitu, jadi biasanya saya kalau melakukan riset itu semi etnografi kali ya, karena saya nggak bisa bilang etnografi karena etnografi itu orang benar-benar menetap di sana, menjadi bagian dari masyarakat di sana. Saya tuh biasanya paling lama tuh 2 pekan gitu di situ, biasanya seminggu saya di sana, kemudian pulang, nanti sebulan kemudian saya datang lagi. Tapi paling lama saya pernah di sana itu 2 minggu sih, Mas. Dan 2 minggu itu sempat tidur di rumah warga gitu ya, walaupun sempat juga tidurnya di hotel gitu ya, menyesuaikan dengan kondisi saat itu. Jadi selama kurang lebih 4 tahun, dan selang-seling sekitar paling sering itu sebulan sekali, dan setiap kali datang ke sana sekitar 1-2 pekan lah risetnya. Oke, jadi setelah ini meneliti secara etnografi, terus salah satu juga untuk mengembangkan desain. Bisa diceritain sedikit kira-kira udah apa saja yang dilakukan untuk mengembangkan desain ini? Sebenarnya tuh di riset ini, karena memang fokus yang ingin coba dimunculkan itu adalah strategi inovasi apa yang tepat gitu ya, untuk kalau di riset saya tuh strategi inovasi apa yang tepat untuk bisa diterapkan pada kondisi tradisi membuat kain tradisional di Kerak gitu. Nah, jadi sebetulnya apa yang sudah dihasilkan di riset ini, yang pertama sebetulnya saya sudah menghasilkan sebuah strategi inovasi gitu yang saya nilai tepat gitu untuk bisa diterapkan kepada sekelompok masyarakat di Tuban dalam mengembangkan si kain tenun geduk itu. Nah, saya menamakan si konsep ini tuh sebagai konsep pemandu inovasi gitu ya, namanya konsep Limas Inovasi Artefak Tradisional. Yang walaupun sebenarnya si konsep ini memang kemarin dalam penelitian diterapkannya ke masyarakat Tuban, tapi saya punya keyakinan bahwa sebenarnya
banyak sih tradisi-tradisi Indonesia selain Tuban yang perilaku dia tuh kurang lebih mirip kayak masyarakat Tuban. Jadi ini sebenarnya bisa diterapkan juga. Nah, yang kedua, apa yang sudah dihasilkan dari sisi inovasi itu dengan tadi ya, dengan menggunakan si konsep pemandu inovasi yang saya sudah buat itu, sebenarnya saya sudah menciptakan perwujudan kain batik dan tenun gedok inovatif, menurut saya ya, inovatif, yang dimana di situ saya coba merepresentasikan identitas Tuban yang baru gitu, Mas. Jadi kalau kita bicara Tuban yang tradisionalnya kan ya tenun gedok polos gitu ya, atau seser gitu, dan batik-batik yang selama ini mereka bikin. Nah, saya mencoba merepresentasikan identitas Tuban yang baru gitu. Nah, wujudnya seperti apa? Yang pertama tuh kalau kain tenunnya yang selama ini polos, permukaannya datar gitu ya, dengan melakukan proses eksperimen bersama para pengrajin di sana, saya sudah menghasilkan 5 desain tenun gedok dengan variasi tekstur yang baru. Jadi di situ pada saat membuat teksturnya pun saya mencoba mempertimbangkan sisi keterampilan yang mereka miliki gitu ya. Jadi nggak yang memaksa mereka dengan skill yang tinggi, padahal mereka segitu kemampuannya. Jadi mempertimbangkan skill mereka, dan juga pada saat membuat tekstur itu juga mencoba mencari inspirasinya tuh dari sesuatu yang dekat dengan mereka. Makanya kain yang pertama tuh saya kasih judul namanya Sodo Sumelap. Jadi Sodo Sumelap itu judulnya tuh istilahnya kalau bahasa Indonesia tuh kayak lidi yang terselip gitu. Ya karena saya ngelihat di rumah-rumah mereka kalau lagi di pelataran mereka nyapu pakai sapu lidi gitu ya. Padahal di sekitar mereka itu banyak kain yang lagi ditenun. Ayo udah aja. Dan tekstur kainnya memang gitu sih, polos tapi ada gerunjul-gerunjul kayak ada lidi yang diselipin gitu. Jadi saya bilang ini Sodo Sumelap aja ya nama kainnya. Yang kedua tuh saya kali namanya Upo Kecer. Upo Kecer tuh kalau bahasa Indonesianya tuh nasi yang tercecer. Itu gara-garanya saya kan suka ikut ke ladang gitu, tuh saya suka ngelihat mereka bawa bekal nasi dibungkus pakai daun jati, kalau nggak pakai daun pisang tuh beres mereka makan, mereka suka buang di mana aja tuh si daunnya di ladang mereka itu. Dan kadang-kadang di daunnya tuh suka masih ada nasi-nasi yang nempel-nempel aja gitu. Nah, di kain tenun yang mereka sama saya bikin eksperimen itu emang polos tapi ada kayak bintik-bintiknya gitu, jadi seolah-olah itu kayak Upo Kecer aja gitu, kita namain Upo Kecer. Ada juga ulu gibas, nama kain yang ketiga saya namain ulu gibas. Ulu gibas tuh bulu domba berarti ya. Nah, karena masyarakat Tuban itu kadang-kadang mereka tidur bareng domba gitu. Domba tuh dimasukin ke rumah, di sebelah dipan mereka tuh apa namanya, ranjang mereka itu ya domba tuh diikat di situ aja gitu. Dan domba itu menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian mereka, makanya saya angkat aja ulu gibas. Lalu yang keempat itu saya kasih nama Tegel Cino. Tegel Cina itu berarti kan tegel Cina ya. Nah, itu rata-rata masyarakat Tuban itu rumahnya itu nggak ada alas tegel. Rata-rata mereka langsung tanah yang dipadetin gitu. Nah, tapi kadang-kadang tuh saya masuk ke rumah ada yang rumahnya tuh pakai tegel yang kotak-kotak kecil. Ukurannya berapa ya? Kecil lah pokoknya, 15 apa 15 kali 15 kayaknya. Warnanya abu-abu. Yang memang itu mereka bilang tegelnya tegel Cino gitu. Dan itu biasanya cuma dimiliki sama juragan-juragan batik doang gitu. Oh, udah aja saya ambil jadi tegel Cino. Yang terakhir itu adalah motifnya saya namain cacah gori. Cacah gori itu berarti cacahan potongan nangka muda. Kenapa saya ambil yang kelima cacah gori? Karena saya setiap kesana kalau disuguhin makan sama mereka tuh selalu ada nangka mudanya di situ. Nangka muda lagi. Ini kenapa nangka muda selalu ada? Jadi saya bikin aja lah itu cacah gori sebagai salah satu motif yang kelima gitu. Nah, itu ya sebenarnya kalau mau dibilang sederhana banget sih motif tenunnya gitu ya. Kita nggak bikin yang wah gimana, tapi saya bilang makanya ini adalah identitas baru ya. Saya berharap ini bisa mereka ulang gitu ya, dan kita bisa memperkenalkan tekstur ini gitu ya kepada lebih banyak orang gitu. Dan bahkan sebenarnya saya pernah coba daftarkan si 5 motif ini gitu ya ke satu ajang internasional, dan ini sebenarnya mereka udah dapat penghargaan internasional di tahun 2019 dari World Craft Council. Jadi dapat award of excellence for handicraft. Jadi sebenarnya kalau buat saya sih ini sebagai apresiasi buat mereka aja gitu, bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang mereka kerjakan akhirnya diapresiasi secara internasional gitu. Jadi yang kita hasilkan sih itu gitu. Nah, yang terakhir sih sebenarnya inovasinya tentu kain yang sudah kita hasilkan yang 5 itu akan tidak ada artinya kalau pada akhirnya tidak ada pemakainya gitu ya, stakeholder itu. Makanya saya coba apa namanya tawarkan ke beberapa orang desainer di Indonesia gitu ya, random aja, tapi saya pilih sih, maksudnya bukan random, saya pilih desainer-desainer yang memang punya style dan gaya-gaya desainnya yang mendekat gitu dengan karakter Tuban.
dan ternyata diapresiasi sama Mas Lulu Lutfi Labibi gitu. Itu seorang desainer yang cukup kenamaan di Indonesia, dan oleh Mas Lulu kain itu diolah sedemikian rupa dan dia menghasilkan sekitar 5 koleksi baju saat itu. Dan Mas Lulu coba posting gitu, dan dalam waktu yang cepat produk-produknya kata Mas Lulu diapresiasi baik dan terjual gitu. Jadi mungkin kurang lebih kalau apa yang dikerjakan di disertasinya, kalau di ranah akademiknya mungkin si tadi ya konsep pemandu inovasinya. Tapi konsep pemandu inovasi itu kan harus dibuktikan gitu, maksudnya dalam riset ini. Nah, buktinya itu adalah sampai bisa ke yang 5 desain kain bertekstur tadi dan pengaplikasiannya pada produk fashion bersama Mas Lulu. Itu sih Mas. Saya mau nanya lebih detail tentang pemanduan inovasi itu. Itu dalam basisnya dalam segi pemanduan SDM-nya, dalam mengembangkan suatu pola pikir tertentu atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Jadi sebetulnya tuh si Limas Inovasi ini tuh dia base-nya itu adalah unsur-unsur yang merupakan hal-hal yang menjadi prinsip dari si tenun atau artefak tradisional. Jadi di situ tuh ada teknik, kemudian di situ tuh ada fungsi, kemudian ada nilai. Jadi komponen alasnya itu tuh adalah sesuatu yang setelah diriset, apa sih sesuatu yang terdapat dalam sebuah tradisi, khususnya tradisi yang menghasilkan produk artefak tradisional, yang dia menjadi dasar terbentuknya artefak itu. Jadi sebenarnya ke atasnya tuh lebih kepada kreativitas, kemudian juga cara, metode gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita bicara soal konsep pemandu ini lebih kepada unsur-unsur apa saja yang boleh dihilangkan, unsur apa saja yang harus dipertahankan, unsur apa yang boleh diganti, dan unsur apa yang memang dia mutlak tidak boleh diganggu-gugat gitu. Jadi lebih kepada kalau kamu menemukan dalam satu tradisi ada unsur-unsur ini, si Limas Inovasi Pemandu ini tuh dia akan mengarahkan mana yang harus prioritas kamu coba angkat sebagai bentuk mempertahankan identitas itu gitu. Mana yang boleh kamu rubah sehingga nanti perubahan yang hadir itu dia menghadirkan kebaruan tanpa meninggalkan identitas dari si tradisi itu sendiri. I see. Oh, jadi teknik, fungsi, dan nilai gitu. Ya betul. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya untuk bisa memahami lebih detailnya perlu melihat gitu ya bagaimana si konsep itu akhirnya disusun gitu ya. Tapi secara garis besar sih kayak tadi, dia memandu kita untuk bisa memilah gitu dalam satu tradisi itu apa yang perlu dilakukan gitu. Dan salah satu hasil yang didapatkan itu yang dalam wujud 5 kain tenun itu, perbedaannya itu di teknik menenunnya. Karena Teknik menenunnya sebenarnya saya juga nggak berusaha untuk mengganti dengan teknik yang baru, tapi mereka tuh punya teknik dasar tuh kan teknik polos, karena berarti teknik polos ya, teknik tenun polos gitu istilahnya. Jadi cuman yang masuk keluar. Ketika mau diajak untuk mengganti struktur tenun dengan struktur tenun miring gitu ya, kebar dan lain sebagainya, itu susah banget gitu. Ditambah memang alat tenun mereka nggak support ke situ gitu, karena memang dia sangat tradisional. Jadi sebenarnya struktur tenunnya struktur tenun polos, tapi memang betul tekniknya agak sedikit dikembangkan. Kayak misalkan lompatannya yang biasanya 1-1 jadi 3-1-3, 5-1-3, jadi nanti akan terbentuk semacam kayak permukaan yang bertekstur. Kemudian dengan alat sederhana ketika masukin benang, ada yang disungkit gitu ya, kemudian dikait sehingga nanti dia muncul semacam kayak bulu-bulu di situ. Gitu. Jadi kita mengakalinya dengan cara-cara yang tanpa merubah teknik besar yang mereka sudah kuasai sebelumnya gitu. Nah, terus resepsinya dari teman-teman pengrajin di sana gimana sewaktu mempelajari teknik-teknik baru ini? Sebetulnya kan pada saat bikin penugasan eksperimen ini tuh kan kita memilih beberapa pengrajin. Saya bilang saya memilih sih memang, jadi saya nggak random menunjuk pengrajin karena takutnya nanti nggak terukur gitu si hasil eksperimennya. Jadi memang saya menentukan requirement-nya sebenarnya untuk mereka gitu. Jadi berdasarkan yang pertama tingkat inovator atau pengadopsi. Jadi inovator tuh dia memang orang yang yang udah senior atau dia adalah orang yang baru belajar dari si senior gitu ya, dikelompokkan dulu. Kemudian ada dari tingkat keterampilan, mahir, biasa, mahir, baik, cukup gitu ya. Dan terakhir dari level usia juga, usia muda,
18 sampai 25, kemudian 25 sampai 35, dan kemudian di atas 50. Jadi saya bikin level-level usianya berjenjang gitu. Nah, ketika saya mencoba menawarkan kepada kelompok yang saya pilih itu, sejujurnya itu tidak mudah sih gitu. Sejujurnya mah 50% di awal saya menawarkan inovasi itu, yang saya terima adalah penolakan gitu. Jadi mereka menolak untuk melakukan itu. Jadi kalau saya bilang sih, mungkin secara mentalitas mereka sulit gitu menerima tantangan itu gitu, sehingga mereka banyaknya sih tidak mau gitu. Tapi ya akhirnya dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan dengan pelan-pelan gitu dan bertahap, nah sisanya dari yang 50 itu akhirnya ada yang mau ikut mengerjakan gitu. Jadi dari total awal itu sekitar 12 orang mas yang saya minta untuk mau terlibat, yang sebenarnya benar-benar mengeksekusi eksperimen itu tuh sebenarnya hanya sekitar 6 orang. Jadi separuhnya, benar-benar separuhnya. Dan itu dalam waktu ya sekitar 4 tahun itulah ya. Betul, dalam waktu 4 tahun. Sebenarnya kita mulai benar-benar eksperimennya mah berarti di setahun pertama tuh saya benar-benar belum eksperimen sih. Jadi masih baca-baca, masih apa. Nah, mungkin seingat saya mulai bikin eksperimennya di tahun keduanya gitu. Jadi mungkin sekitar 3 tahun, 2 tahun setengahan lah kita mulai benar-benar eksperimen. Terus sekarang desain-desain kelima desain tuh gimana? Apakah masih tetap diproduksi sekarang atau? Nah, kelima desain itu sampai sebelum COVID itu saya masih bikin gitu, dan sebenarnya memang seharusnya tuh kalau kita ingin mereka tetap memproduksi itu tuh ada pemesanan yang kontinu gitu ya, sehingga mereka akan secara sustain terus memproduksi itu. Sejujurnya yang saya agak sayangkan itu adalah ketika lima itu sudah tercipta gitu, kita nggak cukup melakukan promosi tentang si identitas baru dari kain tenun itu gitu ya. Saya coba udah tawarkan ini kepada pihak pemerintah untuk coba diangkat gitu ya, tapi juga sepertinya keburu COVID atau gimana saya nggak ngerti, tapi tidak ada upaya-upaya untuk kemudian mempromosikan itu. Yang saya bisa lakukan adalah saya dengan sosial media saya, dengan apa yang saya punya untuk mempromosikan itu saya lakukan gitu ya. Tapi saya melihat bahwa itu tidak terlalu gencar gitu, sehingga akhirnya permintaan terhadap itu kan rendah sekali ya. Jadi tidak ada yang masuk untuk meminta itu selain kain-kain polos. Sehingga akhirnya kalau misalnya kita tanya apakah di sana bikin ya, tanpa permintaan mereka nggak akan secara inisiatif membuat sih gitu. Jadi memang kalau ditanya apakah masih bikin, saya sih merasa kayaknya mereka udah banyak yang tidak melakukan lagi itu gitu. I see, okay. Jadi emang harus ini juga ya. Ini harus banyak pihak yang kemudian ikut menyambung gitu. Setelah selesai tahap ini, harusnya ini dilanjutkan gitu. Oh, dan ini hanya kain tenunannya aja, belum didekorasi dengan batik. Oh ya, di eksperimennya itu sebetulnya kan gini. Kalau masyarakat Tuban itu kan bikin kain nggak berhenti sampai jadi kain polos ya, tapi mereka kemudian mendekorasinya dengan teknik batik. Nah, di eksperimen yang saya bikin ketika membuat kain tenun bertekstur itu, logikanya juga disambungkan ke situ gitu. Oh, bahwa kalau pada akhirnya kain teksturnya bagus, tapi kemudian masyarakat Tuban tidak bisa lagi membatik di atasnya, berarti sia-sia juga karena nanti tradisi batiknya hilang. Jadi sebetulnya saya pernah ngelibatin 3 orang pembatik di sana, dan kita melakukan eksperimen dengan membatik di atas kain bertekstur. Dan sebenarnya berhasil kok membatik itu, walaupun corak yang dihasilkan tidak lagi seperti corak pada umumnya gitu. Ada penggunaan kuas gitu ya, ada yang bentuknya jadi lebih besar-besar motifnya, karena teksturnya kan cukup mengganggu mereka untuk membuat itu gitu. Jadi ketika waktu pas itu pernah dipamerkan juga, oh ini menjadi visual yang baru sih dari motifnya gitu. Tidak lagi terkesan tradisional karena bentuknya menyesuaikan tekstur yang ada gitu. Jadi sebetulnya kita pernah lakukan itu, dan kalau saya bilang sih, mereka pada akhirnya bisa membatik di atas kainnya walaupun ada penyesuaian terhadap motif dan hasil akhir. Ya, jelas. Ya karena tekstur yang berbeda jadi harus di-adjust juga. Bisa diceritakan tantangan-tantangan selama riset gitu. Iya. Yang paling saya rasain sih sebenarnya tantangan yang utama, yang paling pertama itu adalah mentalitas dari pengrajinnya memang. Jadi ketika kita bicara, kita punya ide, saya sudah pakai konsep 5 pemandu inovasi, saya percaya ini adalah strategi yang baik, tapi ketika mau diterapin mental gitu ya, masyarakatnya yang menolak gitu ya. Entah memang strategi yang saya bikin masih belum tepat atau gimana, tapi yang pasti yang pertama kendala yang paling saya rasakan itu mentalitasnya. Masyarakatnya tuh belum siap gitu terhadap inovasi-inovasi yang diberikan. Yang kedua, ya sejujurnya jarak itu menjadi masalah sih kalau untuk riset seperti ini gitu. Bagusnya
ya kita punya intensitas yang kuat terhadap komunikasi gitu ya, kedekatan gitu, sehingga pasti akan jauh lebih lancar komunikasinya. Kalau saya sih Bandung Tuban gitu ya, dan memang sebetulnya jarak itu menjadi satu kendala yang perlu dipertimbangkan. Dan karena ini adalah riset, yang ketiga mungkin lebih kepada adanya ketidaksesuaian antara konsep-konsep dari teori-teori yang saya baca dengan kondisi di lapangan sih gitu. Nah, kalau dari tantangan yang tentang mentalitas tadi gitu ya, kemudian gimana saya menyiasatinya, saya ingat banget nih Mas, yang 6 orang itu pada akhirnya mereka mau bekerja, selain memang karena udah dibujuk sedemikian rupa masih menolak, itu waktu itu saya merubah strateginya gini, oke kalau saya datang dan saya bilang saya mau bikin riset, saya mau bikin eksperimen, susah dimengerti sama mereka, akhirnya waktu itu saya bilang bahwa saya pembeli aja gitu, saya mau beli kain Bu, tapi saya nggak suka kain polos gitu, saya pengen kainnya agak punya corak gitu, punya tekstur, punya apa, saya beli harganya Ibu nawar berapa kalau saya mau bikin yang kayak gini. Nah ketika saya datang sebagai pembeli, mereka akhirnya mau sih gitu, mendorong dirinya mau mencoba untuk merealisasikan itu gitu. Nah makanya ketika akhirnya pakai strategi bahwa saya datang sebagai seorang pembeli gitu ya, jadi ada motivasi ekonomi gitu yang ikut masuk juga ke dalam situ, baru mereka mau jalan. Ketika saya bilang di awal, yuk kita kembangin tenun gedok yuk, kita sama-sama bikin tekstur ini mau bakal bagus loh, nanti banyak yang suka loh, dan mereka nggak buat apa gitu. Ketika saya bilang saya pembeli, saya akan beli dan akan bayar setiap yang dibikin sesuai permintaan saya, baru mereka jalan. Jadi saya ingat banget itu pakai strategi itu aja gitu untuk mau ngajak mereka bergerak. Ya, emang ya mungkin terminologinya agak susah di ini kali ya. Iya mungkin terminologinya agak susah. Mereka mungkin eksperimen. Men, apa sih? Dibilang bahwa ini akan bagus buat ibu-ibu gitu ya. Manfaatnya akan kedepannya banyak yang suka. Mereka juga nggak nyampe ke situ. Tapi kalau hari ini juga ibu bikin saya bayar, itu langsung flop sama mereka. Oke, saya kerjakan gitu langsung. Betul-betul. Menurut Mas Fajar, apa aja peluang-peluang atau apa yang diperlukan untuk memajukan batik tenun gedok ini? Oke, peluang ya. Gini, kalau saya sih ngelihatnya yang pertama gitu ya, kan keberadaan si tradisi membuat kain tradisional ini itu kan emang kita tahu perannya gede gitu ya. Membentuk identitas bagi Tuban itu sendiri gitu, dan juga dia secara ekonomi, secara konkret membantu masyarakat di Tuban untuk punya pendapatan kan dari kegiatan itu gitu. Nah, saya sih melihat harusnya pemerintah menangkap itu sebagai sebuah peluang gitu, bagaimana menjadikan si kegiatan masyarakat kerap di tenun gedok itu sebagai sesuatu yang bisa difasilitasi biar sustain gitu. Karena saya melihatnya, walaupun bisa jadi saya juga keliru ya gitu ya, karena saya nggak persis tahu renstra mereka gimana, tapi penglihatannya tuh kayak jangan sampai dikalahkan dengan pembangunan industri yang masif gitu. Itu kan nggak berapa jauh dari kawasan Kerep itu ada pabrik semen, yang katanya beberapa masyarakat bilang dulu tuh di pabrik semen itu lahan kapas paling gede tuh di situ gitu ya, kemudian akhirnya dibuat pabrik semen gitu ya. Mereka memang dapat dari dana-dana CSR-nya dapat pembekalan, dapat pemberdayaan gitu, tapi maksudnya bisa lebih concern juga untuk melihat bahwa yang namanya tradisi masyarakat Tuban dengan membuat kain itu perlu dipertimbangkan untuk bisa sustain. Jadi soalnya saya melihat ini sebagai peluang yang besar buat pemerintah. Yang kedua tuh ini yang menurut saya menarik aja sih, ini kepikiran sama saya bahwa kawasan Kerep itu kan terkenal dengan tradisi membuat kain tenun gedok ya. Bahkan di Kerep itu menjadi satu-satunya kawasan yang secara tegas menggunakan kata gedok gitu pada penyebutan produk unggulan daerahnya kan ya, sehingga kalau kita dengar kata gedok tuh pasti asosiasi kita tuh langsung ke Tuban gitu, bener ya. Nah hal ini tuh kayaknya menurut saya tuh bisa jadi peluang gitu, kemudian kita melihat potensi batik tenun gedok untuk mendapatkan pengakuan indikasi geografis gitu. Kalau kepikiran sama saya, kenapa nggak dibikin indikasi geografis sih? Karena kalau udah kayak gitu pasti ngundang wisatawan dan lain sebagainya, produknya juga akan bisa lebih keangkat gitu ya. Seperti halnya kayak Bali punya tenun geringsing Bali gitu ya. Nah saya pikir gedok pun seharusnya bisa dapet itu gitu. Dan kalau misalkan kita bersama-sama merealisasikan itu, kayaknya peluang untuk bisa mengangkat pengrajin dan juga potensi produk daerahnya juga akan bisa lebih meningkat gitu. Dan yang terakhir mungkin karena ini kaitan dengan apa yang saya sudah lakukan dalam riset, saya sih berharap bahwa si konsep limas inovasi atau faktor usaha yang saya bikin itu bisa secara kolaboratif dikembangkan juga gitu, baik dengan cara disempurnakan gitu ya, oleh penelitian-penelitian selanjutnya, baik penelitian dari luar gitu ya, atau dari peneliti lain gitu, sehingga ada banyak kemungkinan-kemungkinan nanti
bisa menghasilkan berbagai variasi inovasi juga pada produk Ria di Tuban gitu sih, dengan menggunakan pendekatan itu. Harapannya sih. Ya. Selain dari pemanduan tadi, ada nggak pendampingan teknologi yang disertakan di selama penelitiannya, Mas Fajar? Iya. Nah, kalau kita bicaranya, kan sebenarnya teknologi itu tidak selalu hal-hal yang sifatnya computerized gitu ya. Tapi tenun gitu ya, kemudian juga alat jantra yang mereka gunakan gitu, itu juga sebenarnya bagian dari teknologi yang saat itu yang bagi masyarakat Tuban paling mutakhir bagi mereka gitu ya. Nah, sebenarnya waktu itu tuh saya tuh dalam proses pengembangan motif, saya rasa Mas juga udah pernah ngobrol sama Mas Luki ya dari Batik Fraktal ya. Nah, itu tuh sebenarnya awalnya sempat ngobrol-ngobrol informal tuh sama Mas Luki gitu ya. Gimana Mas Luki itu mengklaim bahwa Batik Fraktal ini tuh adalah software yang membantu pengrajin untuk bisa menghasilkan berbagai macam inovasi-inovasi pada segi motif gitu. Nah, saya sebenarnya cuman pengen coba menarik itu saja gitu. Coba kalau kita ngelihat Fraktal itu sebagai software, sejauh mana sih tingkat adaptasi pengrajin Tuban merespon si software itu gitu ya. Ya kalau misalkan pengrajin-pengrajin yang udah melek teknologi, mungkin menurut Mas Luki bisa menerima itu. Dan sebenarnya saya coba pernah berikan juga itu ke masyarakat Tuban, kalau konteksnya teknologi yang sifatnya software ya, dan ternyata nggak berhasil gitu. Kalau kita bicara soal mereka yang melakukan ya, tapi kalau ada pihak-pihak kayak saya sebagai desainer yang mengoperasikan si software, kemudian motifnya diserahkan ke mereka, mereka kemudian mencoba merealisasikan motifnya, itu masih bisa mendekati kemiripan sih. Nah, cuman kalau pertanyaan tadi ada nggak pendampingan setelah itu gitu ya, kalau sejujurnya yang teknologinya baru itu nggak ada sih memang. Jadi memang lebih kepada bagaimana apa yang sudah mereka punya, kita coba berusaha untuk bisa masuk ke situ, dan kemudian kita mengembangkan teknik dari keterampilan dasar yang mereka sudah miliki gitu. Nah, pendampingannya adalah lebih kepada tadi, kalau biasanya lompat satu, sekarang kita coba lompat tiga ya, ya didampingi sampai mereka benar-benar terbiasa dengan teknik itu. Kalau biasanya mereka nggak paham bagaimana mensukil supaya nggak turun lagi benangnya, kita bantu untuk gimana cara bikin simpulannya. Ya, pendampingannya lebih kepada mengarahkan gini caranya, terus kita pastikan mereka bisa merealisasikan itu gitu. Jadi pendampingannya lebih ke yang sifatnya tidak ke teknologi, tapi ke yang bagaimana tenun itu bisa bertambah gitu skill mereka dalam mengoperasikan secara tenunnya. I see. Jadi ya maksudnya secara mungkin kedengarannya seperti pengrajin di sana mungkin tidak se ini apa ya, sefasih dengan teknologi gitu ya. Jadi mungkin pemahaman tentang teknologi dan juga ide-ide baru gitu, mereka masih butuh banyak penyesuaian gitu, dan banyak dijelaskan gitu mungkin. Sekarang apa nih Mas, apa kelanjutan dari risetnya? Jadi kalau risetnya sendiri sebenarnya sampai sekarang saya masih tidak menyerah dengan Tuban gitu ya, dan kerok gitu. Jadi saya masih selalu mengangkat topik-topik ini sebagai riset-riset saya gitu. Jadi yang pertama tuh sebenarnya sekarang pun dari tahun kemarin, dan ini adalah tahun kedua, jadi saya sedang melakukan riset multi-years, dan ini tahun kedua saya sedang melakukan riset mencoba mengkombinasikan dua material lokal gitu. Jadi di Cirebon itu, di Tegalwangi itu kan mereka sentra kerajinan rotan ya, mereka biasa mengolah produk-produk rotan secara craftsmanship tinggi juga gitu, bagus-bagus produknya, dan mereka juga udah sangat mentradisi gitu kebiasaan membuat produk furniture rotannya. Nah, saya melihat bahwa kayaknya bisa si Tuban ini tidak lagi bicara soal Tuban seorang diri gitu, tapi mereka mulai berkolaborasi. Nah, jadi saya mencoba membawa material kain tenun gedo, kemudian juga benang tukal mereka gitu ya, untuk kemudian dikolaborasikan dengan si material rotan itu gitu. Jadi kalau rotan itu kan selama ini menganyamnya pakai kulit rotan lagi gitu ya. Nah, riset yang selama ini sudah saya kerjakan selama 2 tahun ini tuh, kita udah mencoba membuat satu dengan masyarakat Tuban juga gitu. Benang yang awalnya ukuran gintirannya tipis, kita kalikan 17, jadi dia ukurannya besar gitu ya, dan kemudian itu dijadikan sebagai bahan untuk menganyam di furniture rotan. Dan produknya sekarang udah 70%, jadi rencananya ini mau dihakikan dan lain sebagainya. Jadi
riset yang pertama lagi mencoba membawa material lokal Tuban dan material lokal di Cirebon, Tegalwangi, Rotan untuk dikolaborasikan. Kemudian yang kedua, mendorong supaya risetnya aktif gitu ya di Tuban itu, makanya saya minta mahasiswa untuk baik S1 maupun S2 gitu ya, nggak berhenti untuk coba riset tentang Tuban. Jadi kalau ada yang mahasiswa yang pengen jadi pembimbingnya saya, ini udah 3 semester berjalan gitu ya, ya mau nggak mau kamu harus ngambil topiknya ya Tuban gitu. Dan ini udah ada sekitar 15 mahasiswa yang saya ingat gitu ya, ya risetnya udah berjalan dengan itu gitu, dengan berbagai inovasi versi merekanya gitu. Tapi intinya sih biar nggak putus gitu, paling tidak riset-riset kecil mereka di strata S1 juga bisa ngarah ke situ gitu. Apa aja riset atau inovasi-inovasi baru yang mereka ini? Ya lucu-lucu sih kalau masuk S1 sebenarnya, karena non juga anak S1, jadi risetnya tuh masih bicara tentang pengembangan yang sifatnya produk gitu, produk akhir gitu ya. Jadi yang pertama tadi kayak saya bilang itu, saya mengharuskan mahasiswa yang mau jadi bimbingan sama saya itu harus ngambil topiknya, mengangkat objeknya adalah tradisi kain di Tuban gitu. Dan ini udah berjalan selama 3 semester, dan hasilnya kalau mau di generalisir secara umum tuh kurang lebih ada yang pertama tuh mereka banyak yang mengembangkan material dari si benang tukelnya, Mas. Jadi mereka ngambil benang tukel sebagai objek penelitian mereka, dan mereka kan ini kreatif tekstil ya mereka ya jurusannya ya. Jadi mereka coba ngembangin si benang itu pakai teknik sulam, pakai teknik tufting, pakai teknik crochet gitu ya. Yang kemudian ya lucu aja sih, benang handspun yang kayak gitu biasanya ditenun jadi bisa jadi sulaman, ada yang bisa jadi tufting gitu ya, rumbai-rumbai, ada yang bisa jadi crochet. Itu dipakai buat dekorasi di produk fashion. Ada juga yang ngembanginnya lebih ke nyelup itu kayak pewarna alam gitu, ada yang pakai mahoni, ada yang pakai apa. Kemudian juga ngembangin corak motifnya, dia gabungin sama pakai tie-dye, dia gabungin pakai jumputan gitu, teknik batik yang ada di Tuban itu pakai kain Tuban. Kemudian ada juga yang ya kain Tubannya plek-plekan, dia beli kain Tuban, seser sama gedok itu yang polos, kemudian dia jadikan sebagai material untuk bikin fashion, mau itu busana maupun aksesoris fashion, tas, sepatu gitu-gitu sih. Jadi kalau di anak-anak S1, ranah-ranah penelitiannya memang pengaplikasian itu ke dalam produk fashion gitu. Dan sebetulnya yang terakhir itu, Mas, ketika lulus S3 itu saya sempat bikin komunitas sebenarnya dengan mereka, namanya itu komunitas Batik Gedok Lowo, yang saya bikin di Instagramnya sih sebetulnya. Jadi tujuannya tuh lebih ke, mereka tuh sering bilang bahwa saya punya kain gitu ya, dijualnya tuh biasanya ke juragannya, nanti juragannya yang pameran gitu kan ya. Merekanya mah hanya pembuat dan mereka nggak pernah tahu sebenarnya berapa sih dijual di sana dan sebagainya. Nah jadi saya sebenarnya pengen bikin komunitas, niat awalnya tuh saya pengen coba menampung karya-karya mereka gitu ya, terus kemudian kita coba pasarkan gitu ya, kemudian kalau ada permintaan yuk kita bagi-bagi, jadi kayak koperasi sih sebenarnya si komunitas itu tuh. Dan ketika di awal menginisiasi ini di 2009 tuh saya pernah ajak komunitas Gedok Lowo ini ikut pameran di Adiwastra waktu itu, belum corona ya, 2019. Jadi saya ajak mereka ke Adiwastra di Jakarta, saya ajak perwakilan mereka untuk ikut pameran di situ, dan kain-kainnya tuh mereka ngumpulin dari para pengrajin-pengrajin gitu ya, yang punya kain mana dibawa 3 karung waktu itu, walaupun 3 karung yang pulang kembalinya 2 karung sih, karena yang laku cuma 1 karung gitu ya. Tapi ya seneng aja, mereka tuh dulu bilang bahwa, Mas kalau ada lagi gitu pameran-pameran gantian, boleh jangan Mbak Sri lagi, tapi kita yang diajak gitu. Bahwa ya harapannya sih komunitas itu bisa menjadi wadah juga, bahwa mereka tidak harus selalu bergantung menjual kainnya ke sana, tapi mereka bisa merasakan juga bagaimana berinteraksi sama pembeli dan sebagainya. Cuman ya gitu, sejujurnya karena ini saya bekerja sendiri gitu ya, harusnya ini butuh support dari banyak support system yang besar gitu ya. Ya akhirnya segitulah kemampuan saya sih untuk si komunitas itu gitu. Oh, biasanya mereka kerjanya bagaimana? Pasti ada satu yang apa ya, sebagai ketuanya gitu yang bantu koordinasi penenun, terus dia batik dan finishing dan bantu menjual atau gimana? Kalau di Tuban itu yang pertama gitu ya, ada yang namanya ya juragan batik tadi gitu ya, mereka pengusaha punya modal, mereka bisa, ya itu mah kita skip lah ya yang itu mah gitu ya. Jadi memang saya juga nggak melibatkan yang seperti itu karena mereka udah berdaya dengan sendirinya gitu. Tapi ada orang-orang di sana yang saya sebut sebagai inovator tadi, Mas, gitu. Yang saya menyebutnya inovator itu adalah orang yang memang para pengrajin tuh mendengarkan mereka gitu. Karena memang mereka bisa jadi tokoh, walaupun dia nggak punya
kebesaran modal seperti pengusaha-pengusaha yang tadi ya, modalnya nggak besar seperti pengusaha yang tadi, tapi ada buruh kaya. Buruh kaya itu tokoh. Dulu waktu Bu Rens datang ke Tuban bikin penelitian, buruh kaya ini menjadi narasumber utamanya gitu. Jadi masyarakat Tuban tuh kalau ngomongin batik dan tenun, ke buruh kaya ini patuh gitu. Kemudian sebenarnya ada juga di sana itu namanya Bu Sri, walaupun sekarang udah meninggal Bu Sri-nya, tapi dulu tuh Bu Sri juga gitu gitu. Banyak juga pembatik-pembatik yang dekat sama dia. Kadang-kadang kalau dijual ke juragan ditolak, Bu Sri yang nampung gitu-gitu. Nah, jadi memang kemarin itu yang saya ajak Bu Sri gitu, karena saya melihat dia adalah tokoh di situ yang menaungi para pengrajin-pengrajin kecil. Waktu pas saya datang juga Mbak Sri anterin saya buat ngeliat pengrajin, diajak gitu, mipirin jalan gitu ke rumah-rumah, ini ibu ini mbok ini, segala macam. Bu Sri yang memperkenalkan dan pengrajin-pengrajin kenal sama Bu Sri gitu. Jadi betul, memang di Tuban itu ada orang-orang yang saya bilang sebagai inovator, itu saya kelompokannya sebagai inovator aja, yang memang mereka punya pengaruh, punya peran cukup besar gitu untuk mengendalikan masyarakat. Dan ada pengadopsi itu ya pengrajin-pengrajin yang terlibat dan tunduk tanda kutip ya dengan si inovator itu gitu. Jadi ketika saya harus berkoordinasi dengan banyak pengrajin gitu waktu itu, ketika di komunitas itu saya cukup menghubungi buruh kaya itu dan Bu Sri sih. Okay. Jadi mereka yang akan bantu untuk mengkomunikasikan ke pengrajin-pengrajin yang dia nilai bisa membantu untuk mengerjakan itu gitu. Jadi secara maksudnya untuk jual beli itu juga masih nggak ini ya, maksudnya nggak se advance di kota-kota batik lain gitu. Betul. Ya, jadi mereka masih lewat ya tanda kutip pengepul. Pengepul, benar. Jadi pengepul. Nah, pengepulnya itu umumnya sih ke juragan batik itu gitu. Nah, ini dengan komunitas tadi itu makanya saya coba Bu Sri dan buruh kaya itu sebenarnya mereka nggak pengepul sih. Sebetulnya mereka tuh bukan pengepul, tapi mereka tuh ya apa namanya ya, karena dia kan kalau pengepul juga harus punya modal besar ya. Nah, Bu Sri sama buruh kaya kan sebenarnya nggak punya modal cukup besar, tapi mereka tuh ya kadang-kadang dekat sama pengrajin, tak punya pengetahuan untuk bisa mengarahkan ke pengrajin. Jadi ketika ada koperasi itu, ya Bu Sri tujuannya membantu mengumpulkan karya-karya mereka itu lebih untuk saya ajak deh bawa ke pameran, tidak untuk dibeli ya karyanya, tapi saya bawa jualin deh ke pameran gitu. Siapa tahu laku ya gitu. Jadi kalau beda sama pengusaha-pengusaha di sana yang memang datang bawa kain 10 potong dibeli semua, nanti mereka jual dengan harga versi mereka gitu. Mungkin sebelum closing ini, apa aja apa Mas Fajar ada pesan kesan atau harapan untuk perkembangan batik tenun gedok atau Wastra Indonesia in general? Oke, kalau saya pribadi sih memang mengharapkan yang terbaik gitu ya bagi perkembangan Wastra Indonesia, khususnya batik gedok gitu yang memang menjadi area riset saya. Nah, tapi dalam perspektif saya gitu ya, saya meyakini bahwa kita dapat memelihara tradisi, tidak berarti kita menjaganya dengan cara-cara yang konservatif gitu ya, dan hanya menjaga dan menolak semua perubahan-perubahan sama sekali gitu. Karena kan sejatinya perubahan itu adalah sebuah keniscayaan ya. Jadi kalau kita begitu konservatif gitu melihat sebuah tradisi tenun gedok bahkan Wastra Indonesia, ya khawatir tidak akan ada perubahan gitu, tidak akan ada perkembangan. Maka mari gitu ya, kita bersama-sama memiliki spirit gitu untuk mau mengembangkan inovasi pada Wastra Indonesia tenun gedok dengan membawa kebaruan inovasi-inovasi itu gitu ya, tapi tetap didasari oleh pemahaman dan pengetahuan tentang nilai, tentang kearifan lokal yang ada pada tradisi tersebut gitu, sehingga identitasnya itu tidak akan hilang tapi kebaruan tetap bisa tercapai gitu. Terima kasih banyak Mas Fajar sudah meluangkan waktu untuk sharing pengalamannya di meneliti batik tenun gedok di Kerk. Terima kasih sudah menyimak atau mendengarkan acara An Perspective episode ini. Jika teman-teman suka, wawancara sebelumnya bisa didapatkan di IGTV kami. Dan ikuti kami terus di akun sosial media @anergallery di Facebook maupun Instagram untuk mengetahui acara-acara kami selanjutnya. Dan until next time, stay safe and take care.